Bebek peking bakar gitu. Ini kita menyiapkan api. Lumayan agak susah guys karena musim hujan. Dari semalam sampai tadi pagi itu masih hujan. Ini kita coba. Alhamdulillah api yang kita berhasil kita nyalakan. Kita udah siapkan bebeknya. Bebeknya kita mau, karena bebek ini kan dagingnya agak sedikit alot ya. Jadi kita mau istilahnya apa? Kita ungkep dulu lah bebek ini, kita ungkep dulu dengan bumbu. Supaya kan teman-teman tahu kalau bebek itu kan selain dia alot, amisnya juga kuat, meresap sampai ke daging. Jadi kita mau ungkep dulu dengan bumbu supaya tidak amis, baru nanti kita bakar guys. Siapa keseruannya? Saksikan guys, sampai selesai. Racikan dulu buat ngungkep bebeknya guys. Jadi tadi kita beli bumbu, jadi ini saya kasih santan, kemudian ini ada bumbu campuran bawang putih, kunyit dan lainnya lah guys. Jadi kita masukkan ke sini. Alhamdulillah ini bebek peking sudah jadi, kita bakar nih. Menggoda sekali ini kalau kita cium. Aromanya luar biasa. Guys, ini weekend episode 10. Bebek peking berhasil kita buat. Saatnya kita tuh makan guys. Sudah siap? Siap. Oke. Kita hajar dulu pahanya guys. Mantap. Ajar guys. Ini. Nah. Coba.
lagi ya, Maya. Kita lagi. Nah, ini lagi. Mantap sekali, guys. Sempurna guys, ini bebek panggangnya. Hajar lo. Sayap. Ini kita lain lagi nih, bebek ah. Sempurna matangnya kok. Mantap guys. Mantap. Sip. Terbaik kan? Sampo. Ye gila. Makan lah. Kok? Mantap, Bang. Mantap sekali. Mantap guys, kulitnya pun jos sih. Buang buka ni, kaya tanah ni, awi tengah dia mana, tengah. Kalau pakai cabai mantap tu, malas lembu malah tu, atau tengah buit. Kau di tuh kucing angkat tak kalah. Iya, ada ya. Baca. Bila bisa makan enak. Ini mau sana. Jadi tak. Ayo isi ya. Ya, kena tak duduk bawah eh. Tak terlontang lah. Oh, itu entah. Kau pakai cabai, ini tidak sah. Kesan, tu tak sah. Ambil cabai ya. Nendang bang. Ah, kami cabai. Asam masuk tak? Lain sah, okay, strong. Ini kita lihat sih tengah malam, ibu. Makin asam makin enak. Seru ha, segi semua ni. Terbaik ni. Begini asal nak. Gila, kapan lagi kita makan lagi ni sih? Sisi kambing. Sisi kambing kan kambing. Sisi kambing kan kambing. Saja sedap bang. Begini asal nak. Pakai.
Kalala apa? Di kebab deh. Bukan di Eropa lah. Eropa. Macam yang makan lagi kebab ya. Kalau kental emang. Sambal apa? Kan? Udah selinjit ya? Selinjit ada. Aman. Untuk depan tadi dikunyah. Berarti banyak dibuka ini. Sudah sih. Tapi dagingnya enak ya. Dia lebih bertekstur. Saya ini airnya kebanyakan, cuy. Ini kok. Masih. Ini kan harus tulang. Kita putar. Wah, ini potong tuh. Oh. Ini tajam. Mau di tali. Tekan sih. Mau di tali ini bikin. Barang gino, nonang di juga kan paling-paling. Ini lampu ini. Hilang dikit jadi langsung foto aku. Tapi kita apa? Tapi strong sah. Oh, enggak. Ayo bang, lanjut. Tengah bang. Kita yang kenal itu macam kita makan ikan lah satu waktu itu. Jadi itu. Jadi kalau yang contoh lana, kami di situ lah. Bagi bagi bang. Mana boleh makan ini. Bila lebih sih sendiri sih dia nak lebih mas bio dah makan ni makan dulu dah semangat ini sedang mau sakit dia ini tak mesti lah kerian mori kerian kali ya Buma ini bang kebun ya kan. Nak kebun sih? Sudah sih. Tapi nikmat. Ada. Ini tapi memang. Oh. Dia pedas, segar, manis. Beda dengan kita. Mantap ya dagingnya. Rasa-rasa makan kebab eh. Sensasi ngiri sudah sedap. Kebab bebek lah. Tapi guys, ini kebab bebek rasa bumbu ya. Memang oke anak saya rasa. Nyerap ke dalam. Bangunin. Sambut. Kanu tu, kawan ni deh. Ini matangnya bagus tu, yang agak sedap ni.
karena kita ada kita ungkap tadi kan. Jadi dia memang apa enak, tidak alot. Ini punggungnya. Edan. Lanjut bang, jangan kasih kendor. Mana nyana kamu tu? Okey bang. Ada. Oke guys, ini cukup sekian dulu. Sekian episode 10 kali ini. Ini udah tinggal tempat leher mengatur tulangnya. Semoga video ini menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.